kada salah lagi kita bila nya ambil helm tuh ku panggung tuh. Ingatilah tuh hapali 6028. Momen seorang pria memukul maling helm belakangan ini viral di media sosial. Rekaman detik-detik pria itu memukul sang maling salah satunya dibagikan akun Instagram Folkmedsos, Selasa, 22 Oktober 2024. Terpantau mau maling helm, pria udah siap-siap menggepruk kepalanya renyah banget suaranya, tulis pengunggah dalam rekaman video itu. Tampak dalam video itu, sang pria bersiap-siap hendak memukul pengendara motor yang ada di depannya. Sebab gerak-gerik sang pengendara motor sangat mencurigakan. Pria itu pun menduga sang pengendara motor akan mencuri helm milik pengendara lain yang bertengger di motor yang sedang terparkir. Sambil membawa benda untuk memukul sang pengendara motor, pria itu kemudian semakin semangat memergoki aksi pencurian itu. Bahkan dia juga sempat-sempatnya merekam kejadian tersebut dengan handphonenya. Dan benar saja, usai menunggu beberapa saat, momen pencurian tersebut benar-benar terjadi. Tampak, saat suasana parkiran tersebut sudah sepi, sang pengendara motor mengambil helm berwarna putih yang ada di sebelahnya dengan tangan kiri. Usai berhasil diambil, pengendara motor langsung tancap gas hendak kabur. Namun sang pria yang sedari tadi menunggu rencana jahat pengendara motor itu terjadi, langsung mengejarnya. Secepat kilat dia kemudian berlari mengejar sang pengendara motor, hingga akhirnya berhasil memukulnya. Sayangnya momen sang pria berhasil memergoki pelaku tidak terekam dalam video, tetapi suaranya saat memukul pelaku terdengar sangat kencang. Diduga pria itu berhasil memukul kepala pelaku. Warganet yang melihat postingan itu pun sontak langsung mengapresiasi tindakan sang pria. Bahkan salah satu warganet menduga kejadian pencurian helm itu sudah sering terjadi, sehingga sang pria sudah hafal dengan gerak-gerik mencurigakan dari pelaku maling helm. Namun, hingga kini belum diketahui di mana dan kapan kejadian itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.